Baru hadir Ji. Xenia LI VVTi tahun 2007. Kondisi 90% orisinil. Lampu masih putih dan tidak ada retak-retaknya. Enggak gosong, aman. Setir masih jeruk purut. Interior orisinil. Langenan. Masih orisinil. Yuk, kita review yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar jaya Ji. Ji, semoga panjenengan semua yang menonton video ini diberikan seger bagas waras, diberikan toto titik terpuripe, urusan lancar, tabungan cepat terkumpul dan barokah. Ji, edisi punya mobil kelangenan Ji. Banyak orisinilnya. Rawatan Ji. Pajak juga isi. Insya Allah siapan pakai. Mobil simpanan Ji. Kondisi bodinya 90% orisinil, setir masih jeruk. Plat K Ji ya, bulannya masih lama, bulan 3 Ji. Gimana kondisinya? Jangan kemana-mana. Tetap diikuti, kita review sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa Ji. Kita mulai dari bodi. Bodi Ji, yuk. Bodinya original, masih menggelonding. Tampak luar, depan kiri juga presisi bagus. Lampu-lampu masih glowing bawaan. Oke, grill juga rapi. Gak ada yang pecah-pecah, kusem-kusem. Lampunya aman. Fog lamp juga masih rapi. Rapi Ji ya. Menutup derek depan biasanya hilang, itu masih ada Ji. Bumper juga masih rapi, simetris kanan dan kiri. Masih simetris Ji. Oke, lanjut lagi ke bodinya Ji. Terlihat karena orisinil Ji. Biarnya terlihat. Langsung ke besinya seperti ini, kalau orisinil cat cuma satu ini, epoxy langsung ke besi seperti ini sih. Cat epoxy besi ya, seperti ini sih. Original catnya, epoxy dasarannya, besi langsung aja seperti ini sih. Oke, lanjut lagi yuk. Tipis. Tipis, suaranya mantul. Oke. Tipis manis orisinil. Itu tampilan bodi muser. Kaca-kaca kita perhatikan. Aman, tidak ada siler menyiler seperti ini. Aman sih ya. Tidak ada silernya dan rapi. Kanan kiri harus seperti itu Ji. Seperti ini. Untuk resplang seperti apa Mas? Ini untuk bagian selebor bahannya terlihat semua seperti ini. Lihat bahannya. Masih seperti bawaan pabrik pas baru dapat seperti ini sih ya. Seperti ini. Berikut bawaan anti karatnya seperti ini. Resplang masih dengan anti karatnya, anti jeruk seperti ini masih ada. Juga tipis. Resplang senitik depan sampai belakang. Selebur-selebur yang lainnya kita perhatikan, masih
dengan bawaannya, pelingkut-pelingkut anti karatnya masih terlihat, partisinya masih seperti bawaan sedia kala dari keluar pabrik sih. Oke, silen-silen selebor seperti ini masih ada, tidak hilang. Oke, mau seperti ini utuh. Oke, bagian sebelah ini tak perlihatkan selebor-selebornya. Oke, terlihat lingkutnya, anti karatnya terlihat, bawaan semua masih, tidak ada yang keropos, padatan juga lengkap, padatannya masih ada, silen bawaan masih terlihat. Oke, turis plang terlihat. Nitik belakang sampai depan nitik full nitik. Oke, terlihat lingkut-lingkut bawaan selebor aman, tidak ada yang keropos, insya Allah sih. Di bagian atapnya saya shoot sekalian, bersih dan aman sih. Oke, untuk pintu-pintu tidak luput dari sorotan kita sih. Nah, masih dengan bawaan sealer bawaan pabrik dan tidak putus. Oke, aman. Pilar-pilar aman, pilar-pilar tidak ada yang meragukan. Kode-kode terlihat masih ada semua. Oke, sealer bawaan lihat. Oke, ini ya belakang saya buka dulu untuk memastikan tidak ada bekas laka dari belakang. Yang kita yang belakang pun kita cek, kita lihat bersama-sama sih. Yuk, masih kategori bawaan, ada terlihat patatan seperti ini, patatan las titik terlihat. Nah, lihat ya, tidak ada bekas laka, sambungan pun aman seperti ini. Kanan kiri kita pastikan tidak ada sambungan juga. Tidak sambungan, tidak ada dempulan. Patatan terlihat, tidak ada yang pernah didempul, presisi sambungannya ke bodi langsung, tidak ada dempulnya. Kemudian sealernya juga masih bawaan semua, sealer untuk pintu. Masih pol sampai ujung, aman dan tidak ada yang putus, tidak ada yang putus. Oke, aman, tidak ada yang putus. Berarti untuk bagian belakang tidak ada luka, untuk pilarnya sini tidak ada yang pernah kena, tidak pernah kena, bahkan sampai ujung-ujung pintunya enggak ada yang kena, aman. Bagian depan, kita cek sekalian nanti butuh-butuh pintu yang lainnya kita cek juga, masih sileran seperti ini, bawaan masih ada dengan stiker-stiker "It's still safety free". Nah, buat pengunci, kalau punya anak kecil bisa kita kunci. Untuk bagiannya belakang nanti tidak bisa dibuka. Oke, aman, boxy besi cat, cat boxy besi. Nah, ini tapi belum sampai ke besinya, ini berjat sama boxy. Kita lihat bagian depan sealer juga utuh, aman insya Allah. Cermati tekanan ban masih ada, bawaan pabrik
cat epoxy besi seperti ini sudah kita sering kena kaki. Yang bagian depan kita cek sekalian, yuk. Depan kita cek untuk lebih enaknya seperti ini. Pengecekan apron depan enggak ada yang bekas kena, support pakon radiator atau yang disebut dengan apron sebelah sini sih. Dengan las ceplokannya seperti ini, tidak ada pengelasan. Tidak ada bekas ketok magic. Posisi bawaan, fender juga aman. Fendernya aman. Oh, sasis terbukti juga nggak ada yang pernah kena kanan dan kiri. Kalau untuk bawah aki ada karat-karatnya biasa sih, karena aki kan kadang dia airnya tumpah terus kena sasis. Tapi yang jelas tidak keropos dan tidak bekas laka. Fendernya juga aman. Oke, juga sealernya juga aman. Aman. Oke, terus sekalian juga kita lihat mesinnya. Meskipun kotor, tapi mudah dicermati. Malah enak kondisi kotor seperti ini sih. Kalau bocor, terlihat ada yang rebes-rebes. Seperti ini kan kotor, tapi nggak ada rebes. Kalau sudah pakai pengkilap, yang bocor kan samar sih. Ini perpak-perpaknya juga masih bagus, nggak ada yang bocor. Oke, untuk tampilan mobilnya sih, kondisinya saya jelaskan mulai dari depan, belakang, atas, bawah, perselepur, resplang sampai ke sealer pintu-pintu bekas laka aman atau keropos atau gimana. Saya perlihatkan, kita sama-sama mengecek. Tadi kita sama-sama melihat seperti inilah kondisi mobilnya sih. Insya Allah sesuai dengan pengecekan kita secara umum untuk membedakan mobil yang bekas laka apa tidak. Tapi malah mobil ini kondisi bodinya atau catnya masih orisinil. Oke, kita masuk terus kita lihat fiturnya, interior seperti apa. Sama-sama kita lihat yuk, jangan kemana-mana, jangan skip-skip. Oke, masih ada remote-nya. Kunci masih dua dan ada remote-nya. Oke, kita lihat untuk sesi interiornya seperti ini. Interior bawaan door trim masih bersih, juga teksturnya jeru-jerunya masih terlihat secara jelas. Tanda pemakaian minim, karena kebanyakan kalau yang pakai untuk kondisi yang sering ini nanti aus. Struktur apa itu jeruknya hilang karena sering kena tangan, teksturnya mulai halus nanti jeruknya enggak ada. Ini masih jeruk, tapi ini jeruknya. Masih jeruk-jeruk buruk seperti ini sih. Power window juga bawaan, masih orisinil bawaan. Jok, meskipun dulu masih terawat, enggak ada belang-belangnya. Seperti ini. Oke, dashboard utuh, enggak ada yang protol pritil. Teksturnya juga masih jeruk seperti ini. Kisi-kisi AC lengkap. Steer masih jeruk purut juga. Bagian belakang juga sama dengan yang di depan. Teksturnya masih jeruk-jeruk seperti ini. Oke. Oke, jok-jok masih bersih. Lampu plafon hidup. Hidup sih ya. Plafon juga masih bersih, alhamdulillah. Oke. Lanjut lagi review kita.
Kita coba mesinnya. Kita starter, kita hidupkan. Ini indikator menyala semua sih. Masih menyala semua. Pakai remote sih ya. Pakai remote. Keamanan kunci ada dua. Kita kontak on. Indikator semua menyala, ada aki, oli, handrem, injeksi, TV sederhana. Seperti ini, pematik rokok masih ada, pematik api rokok. Tempat receh ada. Laci-laci juga bersih. Sun visor lengkap masih dua dan juga bersih. Keji, kita coba, kita starter. Bismillahirrahmanirrahim, kita starter. Bedanya. Oke, AC langsung kita coba. Alhamdulillah, AC langsung terasa dingin karena AC masih normal. Handrem masih hidup, yang tinggal hidup kita lepas. Makanya mati. Oke, kita handrem lagi. Ini masih hidup sih ya. Masih hidup. Lampu-lampu kabin. Untuk pintu jika kita buka hidup, kita tutup langsung mati. Ini masih bagus. Itu juga yang belakang. Oke, power window. Power window lancar untuk sebelah kanan depan, sebelah kiri. Oke, belakang kiri. Oke, nyala hidup. Power steering kita cek juga. Oh, power steering tangan satu enteng. Normal, insya Allah normal. Klakson, washer air. Hidup. Rating kanan, rating kiri. Untuk listrikan nanti kita coba di luar saja. Itu lebih lengkapnya. Washer yang belakang juga hidup. Tap kita buka untuk tahu mesinnya, kondisi mesin hidup seperti apa sih, biar tuntas review kita sih. Ya, untuk karakter Xenia LE 3 silinder seperti ini sih. Tapi tenaganya dapat sih, meskipun 3 silinder, tanjakan apapun aman sih. Oke, iplik. Oke, kita coba kelistrikannya. Tutup dulu. Kita coba lampu-lampunya sih ya. Oke, untuk lampu tambahan kabin, jika lampu kota dihidupkan, ada lampu untuk kabin. Tampak lebih keren. Kita lihat lampu-lampu hidup. Ini sementara lampu yang besar belum kita hidupkan sih ya. Lampu fog lamp hidup. Kanan kiri, rating kanan kiri hidup. Lampu kota juga hidup. Kota hidup. Oke, kita hidupkan untuk lampu yang besar. Nah, kita hidupkan lampu besarnya sih. Oke. Lampu kotanya juga hidup, lampu besar, headlampnya juga hidup, kanan kiri, rating kanan kiri, rating spion kanan kiri juga hidup ya, aman. Itu yang belakang kita cek sama-sama yuk. Untuk lampunya juga hidup, lampu besar, lampu senja hidup,
lampetin juga hidup. Hidup, hidup Ji. Oke. Tinggal kirim Ji yuk. Tinggal kirim, kita matikan dulu. Oke. Xenia LI tahunnya 2007 VVTi. Kondisi insya Allah baik, layak pakai dan masih bagus. Insya Allah mobil kelangenan, mobil simpanan. Untuk bodi-bodi orisinil, plat K Kudus, pajak bulan 3. Pajak masih panjang sih. Kunci masih 2. Oke. Untuk mobil Xenia LI tahun 2007 seperti ini Ji, kami jual dengan harga 78 juta saja. Silakan WA pesen booking, test drive monggo, mampir ke sini lihat dulu, kami persilakan dengan sepenuh hati. Kici, terima kasih telah menyimak video saya, sampai akhir ketemu lagi dengan video yang baru lagi di unit yang baru kita dapati lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar-lancar jaya, amin amin, semangat 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 dan semangat.